Spill resep pempek pakai mixer yuk. Oke, panaskan air dan minyak. Di sini aku pakai 1 kg ikan tenggiri-giring yang super. Tambahkan 1 buah telur, 2 sendok makan garam dan gula, 2 sendok makan micin, tapi di sini aku pakai 1 sendok aja. Tambahkan 500 ml air. Pokoknya airnya tergantung jenis ikan dan kondisi ikan, oke? Langsung di mixer aja paling lama 5 menit. Liatin deh, adonannya langsung pulen aja. Stop. Cukup sampai seperti ini, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tambahkan 600 gram sagu tani, masukkan secara bertahap, aduk rata aja, jangan diulenin ya, Ce. Kalau adonan udah nggak jatuh, tandanya siap kita rebus. Tapi lembek susah dibentuk, Mbak. Tenang, bentuknya pelan-pelan aja, dialasin, dikasih sagu yang banyak. Hanya dibedakin ya, Ce, bukan ditambah sagu di adonannya. Masukkan ke airnya juga mesti cepet-cepet nih. Kalau udah mengapung, tandanya sudah jadi, Ce. Aku juga bikin pempek telur kecil ya. Kalian mau lihat pempek telur yang gede alias kapal selam nggak? Komen nanti kita bikin reels kedua, oke? Okay? Cara melobanginnya, tunjuk aja kayak gini, langsung jempol kalian ditekan-tekan. Bagian bawah usahakan lebih tebal ya, Ce. Isi telurnya sepertiga aja ya, Ce, biar bisa ditutup dan langsung kita rebus. Nih contoh kedua deh, isinya hanya sebatas itu ya, Ce. Cubit, ditutup, langsung direbus. Ayo kita cobain. Masak yang lain boleh lah nggak dicobain, Ce. Tapi kalau masak pempek, ya Allah ya Tuhanku. Apalagi mencukonya kental, Ce, ini, Ce. Sedamlah 10 biji sekali makan pokoknya, Ce. Lemaknya noy. Nak resep tekwan juga dah, Ce. Follow Dinda Lamanda sekarang.